Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Aisyah di channel kita sekarang. Kita hari ini mau masak guys. Kita mau masak yang namanya spaghetti dengan seafood, yaitu aku di sini pakai udang dan cumi. Cumi, oh cuminya lagi dipotong. Tunggu sebentar ya, tunggu. Cut. Oke, cumi udah datang. Rupanya mbaknya lupa tadi motong-motong, terus dia pergi ke belakang. Masih segar, jadi nggak bawa amis ya. Sekarang, oh ya, aku mau cerita. Di sini aku udah rebus spaghetti sekitar 8 menitan kita rebusnya, biar jangan terlalu lembek juga ya nanti. Udah gitu, nanti kita masak dengan kari. Di sini Nisha pakai kari. Teman-teman boleh pakai kari apa aja ya. Kalau Nisha biasa pakai dengan kari Jepang, karena kari Jepang tuh ada yang rasa biasa, ada yang hot, yang very hot. Di sini Nisha pakai yang sedang-sedang aja. Di sini juga ada bawang bombay, dan yang lucunya nanti kita pakai santan. Jadi dia nanti spagettinya agak sedikit creamy ya, tapi yang pasti sedap. Oke, untuk pertama-tama kita tumis dulu bawang bombaynya. Kalian kalau nggak mau pakai bawang bombay, boleh dengan bawang putih. Tapi di sini Nisha memakai bawang bombay. Aku suka bawang bombay. Tapi ada juga orang-orang suka memadukan bawang bombay dengan bawang putih, enak juga. Jangan kasih bawang merah ya. Kurang masuk kalau spaghetti. Sangat mudah untuk memasaknya. Kita masukkan karinya. Di kari ini udah ada bumbu semua rasa ya, jadi kita nggak perlu nambahin kecap ataupun saus tiram. Kita masukkan santannya. Santan 500 ml. Kita masak terus. Jangan api kecil ya, biar santannya nggak pecah nanti. Kita aduk terus biar menyatu dengan karinya. Kita masukkan udang yang sudah kita kupasi. Di sini saya pakai 20 udangnya. Udang ukuran yang besar, tapi setelah dikupasi dia jadi kurus ya. Jadi diet dia. Ternyata yang tebal kulitnya. Aku masukkan di sini cuminya. Di sini saya pakai cuminya 4 kecil. Mungkin kalau teman-teman punya yang besar boleh cukup pakai 3 aja ya. Kita masak terus sampai dia sedikit berubah warna dari udang dan cuminya. Kalau teman-teman pingin supaya cuminya empuk, mungkin direbus dulu ya, biar makannya mudah. Kalau di Indonesia langsung, jadi mungkin nanti makannya agak sedikit fighting ya. Just kidding. Ya, udangnya sudah berubah warnanya. Oke, ini kita diamkan dulu sampai santannya juga meresap dengan udang-udang dan cuminya. Apinya kita kecilkan dahulu. Kita taburkan daun bawang. Kalau untuk kari teman-teman mau bikin sendiri juga boleh ya. Cuman kan agak makan waktu. Di sini kita pakai kari yang sudah siap pakai. Kita matikan api biar spagettinya tidak terlalu lembek. Siap untuk disalin. Oke.
Oke, teman-teman, ini adalah spaghetti kari dengan cumi dan udang. Harum enak banget. Oke, jangan terlalu lama rebusnya, nanti jadi bubur. Yuk, kita ke acara cicip mencicip. Let's go. Shoot. Tadaaan. Hai guys, nah siang kali ini kita mau cicip-mencicipi nih. Wah, ini kayak baunya enak banget nih ya. Tapi jangan dicium, nanti ada yang jatuh lagi. Nanti ada yang jatuh ya. Mendingan gini dulu. Ya, udah mulai terasa lah aroma-aromanya, belum nyentuh ke lidah sih. Ini namanya spaghetti seafood dengan kari. Kari apa dong? Nggak tahu kari apa nih. Oh gimana? Ah, kau ini ya. Masa nggak tahu sih? Langsung cicip aja. Tapi nggak penting, yang penting kita langsung aja mencoba atau menyantapnya langsung. Ada udang. Sunallah. Gak biasa pakai sendok, jadi langsungnya pakai garpu. Kira-kira ada yang unik nih dari rasa spaghetti ini. Ada creamy-creaminya nih. Ini kayaknya keluar dari creamy. Anda udah bisa membaca pikiran saya ya. Iya, emang ada creaminya ya. Creaminya kayak susu ini kayaknya. Iya gitu ya. Susu. Oh, creamy dari susu ya? Kayaknya dari santan deh, Dok. Oh, bukan susu, oh santan nih. Iya, rasanya beda soalnya. Susu keren. Kalau susu mungkin ada manis-manis gitu. Oke guys, nah kita udah kenyang nih dengan si Italiano ini. Nah, asal kalian tahu yang namanya spaghetti tuh diapain aja sebenarnya enak ya. Bahkan spaghetti polos pun juga enak sebenarnya. Cuman kali ini gue baru pertama kali nyoba spaghetti tuh pakai kari. Kalau lihat dari aromanya sih nih kayak pakai kari Jepang nih. Kari Jepang karena warnanya tuh coklat-coklat gitu, mungkin lebih coklat tua dan baunya kenal gue. Gimana nih? Ya, kurang lebih gitulah. Mantap lah ya. Mantap. Dia lihat bersih nih. Bersih nih. Saya mau tambah lagi pokoknya ntar ke depannya. Kita harus tambah 5 piring lagi. Oke, baik kalau gitu sampai di sini aja dulu untuk ajar cicip-cicip minyak. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita sekarang. Ih, kamu colek-colek nih. Hai, kamu gendut sekali ya. Jangan salah persepsi, itu cuma acting kok. Rahasia ya. Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya.